Sayap militer Hamas, Brigadir Al-Qasem kembali melancarkan serangan ke fasilitas penting milik Israel, di mana Al-Qasem menyerang pangkalan militer Se'elim milik IDF dan pangkalan udara Hadzerim pada Senin 23 Oktober. Pasukan itu meluncurkan dua drone kamikaze ke kedua fasilitas vital tersebut. Satu drone menghantam pangkalan udara Hadzerim, tempat skuadron ke-107 milik Israel yang juga dikenal sebagai Kasatria Ekor Oranya. Kemudian satu drone lagi menyerang markas Divisi Sinai yang ditempatkan di pangkalan militer selim Se Selain itu, para pendukung kelompok tersebut mengaku bertanggung jawab atas penembakan kota Sderot di bagian selatan Israel Sementara, kelompok Saraya Al-Quds sayap militer Sekutu Hamas juga membanjir roket ke kota Beersheba. Diketahui sebelumnya bahwa Al-Qassam sempat menyerang pangkalan udara Reman Israel pada pekan lalu. Al-Qassam menembakkan roket ke pangkalan udara Reman sebagai respons terhadap serangan warga sipil yang dilancarkan Israel. Sayap militer Hamas itu melakukan penyerangan pada Selasa 17 Oktober. Sebelumnya, kelompok dari Lebanon Hizbullah juga menyebut mereka sempat melancarkan serangan ke markas militer milik Israel. Adapun serangan itu dilancarkan pada 11 Oktober lalu. Pasukan dari Lebanon itu meluncurkan rudal yang tepat mengenai jaradah dekat daerah. Serangan itu pun mengakibatkan banyak korban jiwa di antara pasukan Israel baik tewas dan terluka. Download Tribun X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia.